Habis. Oke, ini cara mengakali baut mesin, baut oli mesin untuk motor Honda yang udah dol, udah pernah di senai. Untuk senainya nggak ada lagi yang muat, kita buat sendiri. Cari dua baut, dua ukuran baut yang sama, satu untuk buat senai. Oke, caranya ini kita gerinda di sini. Stop. Nah, jadinya seperti ini. Nampak. Jadinya seperti ini. Ini bawahnya. Di gerinda. Kira-kira seperti ini. Oke, ini nanti untuk bautnya kita potong. Oke, lanjut kita senai baut yang sudah kita gerinda tadi. Oke ya, kita putar pelan-pelan ya ke kanan. Oke, seperti ini. Sambil ditekan ya, memutarnya sambil ditekan, agak ditekan ke dalam. Kita bersihkan serbuk bekas senai tadi, hati-hati masuk ke dalam mesin ya. Ya, kita coba memasang bautnya. Putar pakai tangan. Kayaknya sudah deratnya udah jadi ya. Kita coba ulangi agar sisa-sisa serbuk yang ada bisa bersih. Sudah selesai, kita coba masukkan lagi bautnya. Apakah udah bisa? Kita putar perlahan ya. Kita bantu dengan kunci. Oke. Oke, begini hasilnya. Kelihatannya deratnya udah jadi. Kita lihat, deratnya udah mantap. Tinggal kita siapkan baut yang akan kita pasang. Ini dia bentuk baut yang tadi kita gerinda. Seperti ini bentuknya. Baut derat kasar, baut baja. Baut baja hitam. Bukan Satria Baja Hitam.
Oke, mantap. Oke, potong sepanjang ini baut. Kita pasang baut yang sudah kita potong tadi, kayaknya masih besar karena ada sisa-sisa bekas potongan gerinda. Kita coba pakai kunci. Kita putar pelan-pelan ya ke kanan, mutarnya di kira-kira aja. Sampai bautnya full anjlok ke dalam. Oke. Sorry ya agak gelap karena ini ngerjainnya malam, soalnya yang punya besok mau panen sawit. Motornya nggak ada ya, dipaksain ngerja malam ini. Udah jadi, hasilnya udah bagus, tinggal kita pasang ya. Karena daratnya darat kasar, supaya olinya tidak netes, kita kasih tip ya. Double tip.
isolatif. Salah. Oke, mantap. Jempol enggak kena. Oke.